guys, balik lagi di channel YouTube aku Fildi Endar. Masih sama aku Molly, dan di video kali ini aku bakalan keracunin kalian lagi ya. Jadi si Hanaswi ini dia itu gak bisa diem banget ya. Kemarin dia baru aja mengeluarkan produk baru, yaitu Matte Durable Lipstick ya. Hanaswi Matte Durable Lipstick, dan ini ada 10 shade. Aku sudah cobain dan ternyata ini memang bagus sesuai dengan klaimnya yang smudge proof dan anti geser gitu ya. Dan juga transfer proof. Tadi sudah aku coba untuk makan dan juga minum, ternyata dia transfer proof, nggak transfer ke gelas gitu ya. Dan juga buat makan juga nggak hilang. Dan ini hasil akhirnya kayak gini setelah aku pakai untuk makan. Jadi kalau kamu penasaran sama semua shade-nya Hanaswi yang terbaru ya, lipstiknya Hanaswi yang terbaru, kalian bisa tonton video ini sampai selesai karena nanti aku bakalan swatch semua warnanya. Nah sekarang aku mau kasih tahu dulu ke kalian untuk packagingnya ya. Untuk packagingnya ini dia konsisten, selalu konsisten dengan warna yang sama, dengan model tulisan yang sama, dan juga bentuk wadahnya kayak gini ya, packagingnya itu bentuknya warnanya tuh kayak Dove itu loh, bukan yang mengkilap. Shade-nya ada 10 dan ini isinya itu 2 gram. Untuk harga satuannya itu sekitar 31.500. Untuk lemnya ini tahan lama, anti geser ya atau smudge proof, transfer proof, ringan, hydrate, dan juga double moisturizing. Jadi si Hanaswi Matte Durable Lipstick ini, dia kan ada 10 shade ya, tapi itu nomornya ngacak gitu loh, lompat-lompat gitu. Jadi kayak kosong, contohnya ya ini Superstar 101, terus kemudian shade yang kedua ini ada Sway 103, dan shade ketiga ini ada 105 gitu ya guys. Jadi nanti aku bakalan swatch mulai dari nomor shade yang terkecil. Nah ini dia untuk semua warnanya udah aku swatch di tangan. Yang pertama ini ada 101 Superstar, 103 Sway, 105 Nuna, 107 Pop, 110 Cinnamon, 111 Peony, 113 Tropical, 115 Sandstone, 117 Jessie, dan yang terakhir ini ada 118 Retro. Gimana guys, warnanya cantik-cantik semua kan? Oke, sekarang saatnya aku untuk swipe ke bibir. Atau 01 ini warna merah yang gonjreng, merah kayak cabai gitu ya. 103 Sway. 103 ini warnanya tuh merah marun yang mewah dan cantik banget. Next, 105 Nuna. 105 ini warna yang nude. Buat kamu yang suka warna-warna nude, kalem, kalian bisa pilih 105. 107 Pop. 107 menurut aku ini warna pink yang agak terang ya. 110 Cinnamon. 101 ini warna coklat, cocok untuk kulit sawo matang dan juga bibir yang gelap. 111 Peony. 101 ini warnanya benar-benar nude, warna coklat. Kalau kalian suka warna nude yang coklat ini, kalian bisa pilih 111 Peony. 113 Tropical.
113 ini juga bagus, warnanya nude, pink yang nude gitu, dan ini masuk ke semua skin tone. Lanjut ada 115 sandstone. Rp115 ini adalah definisi warna nude yang benar-benar nude, dan ini bagus banget dijadikan base ombre. Ini Rp117 Jesse. Rp117 ini definisi warna retro gitu ya, kayak warna coklat gitu ya, klasik jadul tapi bagus cantik gitu, berani banget warnanya, wow. Ada 118. Rp118 ini adalah warna tergelap yang Hanaswi punya. Lihat warnanya tuh kayak ungu, macam perpaduan antara ungu dan kecoklatan, jadinya kayak gini hasilnya, gelap. Sekarang aku mau tes ketahanannya, aku mau tes pakai tisu, dia transfer atau enggak ya. Dia enggak transfer di tisu, aku tes di tangan. Guys, ini untuk ombre yang aku pakai shade 115 di ombre sama 103. Dan dari 10 warna yang paling aku suka itu shade 115, 103, dan juga 111. Kalau kamu gimana guys, kamu paling suka shade nomor berapa? Tulis di kolom komentar ya. Nah, itu dia tadi lipstick terbaru dari Hanaswi ya, yang matte durable lipstick. Semoga dengan video ini kalian bisa terbantu untuk memilih shade yang kalian suka. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe. Oh ya guys, untuk link pembelian Hanaswi yang sudah pasti original, aku sudah cantumin linknya di deskripsi ya. Oke guys, dah, see you next video. Dah.